Ni ustazah, dia datang first check. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Sikit berkongsian saya. Terima kasih pada Cik Atta Juraida. Okay, saya nak berkongsi sikit. Sebenarnya saya Joy Forever ni pun bukannya nak bisnes sebenarnya. Tak nak buat bisnes, tak tahu pun, tak pandai buat bisnes. Saya guna Forever ni untuk saya nak ya, suami dengan anak sihat. Suami saya terlantar 3 tahun dengan anak saya semua sakit sampai suami saya kena berhenti kerja. Dia kena eczema. Punca pakai deodorant. Dia pakai Rezona. Melecek sikit, habis tu melepuh habis semua, hancur tangan kaki dia. Jadi cuma saya tak ada gambar je lah. Tapi nak cerita, dulu kita tak ada sibuk-sibuk ambil gambar kan. Tak tahu pula boleh join Forever. Kalau tak, dia dulu lah ambil gambar kan. Jadi bila suami saya ni, dia melepuh tau. Macam orang kena air minyak panas, air panas tu kan. Pecah, keluar air nanah. Melepuh, pecah lagi pergi tempat lain. Macam itulah. Tapi dia tak berjangkit. Dekat dia lah. Anak-anak saya pun kena. Tapi anak saya tak kena macam itulah. Dia simptomnya lain-lain. Ada anak kena celah-celah jari, ada anak kena bahagian kaki. Tapi semua kena. Rumah tu saya seorang je nak kena. Tapi Allah uji saya lah kan. Redo je lah. Dalam redo hari-hari menangis. Dah nak nangis lah ni. Sampai tahap katil tu dia nak baring saya alas dengan plastik. Dia bangun ni, tanggal kulit dia. Nak mandi ni tak boleh kena air. Saya balut tangan dia dengan plastik sampah. Plastik hitam tu. Sebab dia tak boleh kena air, bisa. Ya, memang azab masa tu. Memang, tapi saya reto lah. Dalam reto tu saya memang depres. Tak tahu macam di sekolah ni, tapi jiwa tak ada kat sekolah. Ngajar anak murid tapi tak tahu benda yang ngajar ni. Sebab kita sampai tahap macam tu kan. Sampai saya dalam, saya nak survive seorang-seorang. Dalam pers, duit sikit pun tak ada. Anak nak makan, saya cakap dengan anak, malam tu saya cakap dengan dia, dia lapar kan, saya suruh dia tidur. Sebab tak, duit tak cukup nak makan malam tu. Saya dah kira-kira untuk besok, cukup untuk besok. Jadi saya cakap tidur. Saya pun lapar, kita sama-sama lapar. Tidur, besok pagi baru boleh untuk makan. Macam itulah. Sampai tahap macam itu. Dan saya nak join Forever ni pun sebenarnya, dah setahun lebih lah jugalah CBM Kamsia sebenarnya usaha saya. Lama kan? Tapi dia sabar dengan saya. Dia sharing. Saya bukan, saya tak cakap saya tak tanda good. Saya tak cakap okey ke apa. Saya diam je. Pernah tak jadi macam itu? Dekat. Pernah kan? Tapi kita down kan? Tapi CBM Kamsia tak, dia tak, dia tak adalah, dia tak putus asa. Sebab dia tahu dia nak tolong saya. Dia tahu saya susah. Saya nak beli tapi tak mampu. Macam mana kan? Tapi sebab mungkin Allah nak jumpakan saya juga dengan Forever, dia jumpa dengan cara lain. Bila saya nak survive tu, saya tu yang saya buat bakery, saya buat kuih. Masa tu barulah boleh sikit. Rumah saya sampai tahap nak kena lindung sahabat-sahabat. Saya memang redha je. Saya cakap tak apalah kalau rumah ni kena tarik, tak apalah. Kalau kata nak duduk kena tepi, duduk tepi jalan pun tak apa. Tak macam mana, tak mampu nak beli, tak bayar kan. Tapi rupanya Allah tu maha adil. Dia pengasih, pemurah pada kita. Minta hari-hari minta. Jadi bila tu saya buat bakery saya boleh tu. Tapi dalam masa, dalam 5-6 bulan, masa tu lah kaki saya sakit pula. Saya tak boleh nak, tak boleh nak beli. Bangun pagi ni menangis dulu. Sakit bisa. Tapi boleh check kan saya manis, darah tinggi semua okey. Saya pelik lah. Kan? Lepas tu pergi satu klinik, doktor cakap sebenarnya dia tanya history saya. Lepas tu saya cerita-cerita, dia kata sebenarnya awak ni terlampau depres. Sampai-sampai, saya sampai tahap nak bunuh diri tau. Tapi Alhamdulillah Allah beri iman kat saya lagi. Saya syukur. Jangan putus asa bila kita sharing orang down kita.
Mungkin tak hari ni dia join kita, mungkin setahun lagi dia join kita, terus kita jadi CPM. Betul tak? Kita kena positif. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati dia supaya dia join dalam forever. Dia buat sungguh-sungguh dan dia dapat apa yang kita dapat. InsyaAllah. Percaya. Yakin dengan rezeki Allah. InsyaAllah.